Tersangka MSK pemuda berusia 31 tahun warga desa Japura, kecamatan Gegeasik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Cirebon, Jawa Barat pada Kamis. Pemuda itu ditangkap karena tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Hal ini terjadi pada Senin 27 Juni dini hari. Tersangka MSK meminta sejumlah uang kepada ibunya untuk membeli minuman keras. Namun, lantaran dinilai kurang, tersangka kemudian mengeluarkan motor dan melindas kaki ibunya yang tengah selonjor. Tak hanya itu, tersangka juga memukul wajah ibunya hingga menderita luka lebam di bagian wajah. Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Petugas juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Ya, pelaku itu melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan cara pertama menuntun sepeda motor dan dilindaskan bannya tersebut ke arah kaki sebelah kanan dari korban dan bagian betis yang sedang duduk di lantai. Ya, motivasinya sementara sih karena emang ini, Bu, ya, apa namanya, hanya minta duit terus nggak dikasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di tahanan Mapolres Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka terancam pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jericho Mara, Cirebon, Jawa Barat.